Kok gak segerak sih? Bangkit, bangkit, bangkit. Halo guys, baik lagi di Steam, teman-teman. Oke, kali ini gue akan bermain game yang dulu pernah gue mainin ya, yaitu The Smiling Man. Game horror lagi setelah sekian lama gue gak main game horror tuh. Jadi The Smiling Man kayaknya sama sih. Jadi tapi judulnya Smiling Man Remake, teman-teman. Berarti ini adalah remake-an dari Smiling Man yang pernah gue mainin sebelumnya. Jadi, coba kita ke option dulu. Volume ya, gedein aja lah, gak apa-apa. Window, ambien. Oke. Film grade-nya jangan. Production high, boleh. Jadi, langsung aja kita mulai. Ada dua, cuy. Main story apa alternate? Ah, main story dulu deh. Main story. The Smile Man Remake, cuy. Tadi ada mukanya makin menyeramkan. Oh, dulu kan 8 bit ya. Nggak tahu gue sebutannya apa tuh. Pokoknya, coba cil bilang burik lah ya. Apa ini? Noxus Game Studio Reason Smiling Man. Ini gede banget, cuy. Oke. Developed by Diego Vitor. 3D models made by Elbo Liloduro. Itu dia, Smiling Man. Story told by Blue Pida. Udah lebih bagus ya, gak kayak waktu itu ya. Inspired by the short horror film by Michael Evans. Ini cuy, The Smiling Man. Lagunya kayak lagu-lagu horror-horror jadul. Kayaknya waktu yang itu gak ada deh, yang sebelum remake itu ya. Wah, special thanks. Apa ini? Ada Gabriel, ada Nathan, ada Kadu. Oh, ini yang mainin sebelumnya ya? Gue mainin sebelumnya. Ada nggak di sini? Kayaknya nggak ada, bro. Gue waktu itu masih berapa subscriber? Oke. Ini nggak usah di... Ini, nggak usah di... Udah, biar kita aja lah. Nanti mungkin gue skip ya. A Gaming with Care, ada S-Wall, ada SP, ada Red Berry. Nanti yang gua kenal-kenal aja mungkin ya. Oke. Kayaknya enggak tahu deh gue. Sorry guys, gua enggak terlalu tahu YouTuber-YouTuber luar. Hanya beberapa doang mungkin. Yang terkait dengan gaming ya. Itu mungkin YouTuber-YouTuber luar atau ya konten kreator luar lah. Ada logonya logo orang tersenyum begitu. Oke. Beberapa tahun lalu aku tinggal di pusat kota besar di USA, di Amerika. As I have always been a person. Aku selalu menjadi orang yang sering begadang. I often got burned and would. Jadi dia pusing sama temennya yang dia tuh lebih nggak bukan anak-anak begadang, bukan anak begadang banget gitu. Jadi dia tidurnya lebih awal. Oke. Untuk melalui waktu itu dia kayak dia berjalan-jalan untuk menghabiskan waktu ya di malam hari. Ini anak-anak begadang nih. Aku menghabiskan 4 tahun mungkin alone berjalan sendiri di malam hari. Tanpa enggak pernah ngerasa takut. Oke, okay. I always use a joke with my roommate. Aku selalu menggunakan candaan dengan tetanggaku. Bahkan pengedar narkoba pun sopan. Wow. But all the change. Tapi semua berubah beberapa menit di malam ini. Itu sobat di hari Rabu di somewhere between the morning ke patrolis patrol. Oh, di taman. Dia berjalan di taman dekat apartemen di malam yang sepi. Naik with very little. Jalanan yang enggak terlalu rame. Jalan kaki di taman. Was most night was completely empty. Jadi pada suatu malam di tengah malam ya, tiba-tiba ini wilayah sepi gitu dan enggak macet apa enggak ya, enggak macet, enggak sepi lah pokoknya ya. Oke. Okay. Entah kenapa tiba-tiba biasanya ada aja orang dan ini sepi di tengah ini. Oh, apa ini? Control shift run. Oke. Aman aja. Interact. Shift. Oh, ada run juga, bro. Oke.
Oh, biasanya Rabu jam 2 IM, 2 pagi ya. Oh, ini belum bisa lari di sini. Oh, di taman, Bro. Ini taman, Bro. Oke, jadi katanya biasanya ada orang, tapi nggak tahu pada hari ini orang-orang sepi. Bahkan lalu lintas pun tidak ramai. Oke. Oke. Aku jalan aja ya. Tidak apa-apa. Nggak bisa loncat, by the way. Cuma bisa lari, dan di sini belum bisa lari. Berarti di sini belum belum ketemu. Oh, apa ini? Kok gelap? After a long time, setelah beberapa lama berjalan. Oke. Apa yang terjadi? Ada. Masih pilek kali ya gue. Kenapa kali ya? Okay. It's been a long time, aku capek. Ya, lebih baik gue pulang aja deh katanya. Dia bilang, kan lu ngapain sih anak begadang? Udah begadang di rumah aja, ngapain jalan-jalan sendiri kalau gak ada temen, ya gak sih? Takut ada apa-apa. Oke, okay. Oh di tengah kota ini ya. Seperti biasa tadi katanya dia tinggal di tengah kota yang besar. Mobil lo kan. Nailing main gak? Oke, okay, aman aja bro, aman aja bro. Oh, itu mobil tuh, ini gak? Ngaruh ke cerita gak tuh? Oke. Okay. Kita dia ini, kita mau pulang ke apartemen ya, katanya. Udah capek dia. Oke, okay. Ini apa dia? Suicide on Small Street, go back to apartemen. Aku melihat sesuatu, dia menotis sesuatu at the end. Di sono, di ujung jalan. Siluet seseorang berdansa. Coba, emang iya? Nggak kelihatan? Emang kamu lihat, guys? Aman kan? Oh, ini nggak bisa lari. Kalau belum bisa lari, berarti belum ada ini. Belum ada smelling man ya mungkin. Karena waktu itu, kok nggak salah harus lari sih di smelling man. It was a strange dance. Orang-orang asing yang lagi joget. Si dancing coming straight. Dia berdansa tapi dia menuju ke arah kita. Di smiling man kah? Siapa ini? Di sini fix ini, di smiling man sih. Di smiling man sini. Smiling man. He dance closer. Dia semakin dekat. His face, not no mukanya. He's as open wide and wild. No. Mukanya menyeringai gitu, teman-teman. The sky is more to form painfully bad cartoon of a smile. Seperti layaknya senyuman-senyuman di kartun-kartun gitu ya. Oke. Okay. Anjir. The smiling man udah upgrade. Waktu itu kan masih ini ya, belum anggap kayak topi kalau masa waktu itu. Itu my eyes. Dia ngeliat ke mataku. Him cross empty street. Oh jalan. Udah bisa jalan. Gue kira masih ini. Serius nih gue deketin nih. Coba ya deketin ya. Belum bisa lari sih. Oh nggak bisa. Oh, my eyes off, crash. Oh, I took my eyes off. Oh, sorry, salah translate. Kayak gua harus kayaknya nggak jangan ngeliatin muka matanya deh. Kayaknya gua harus lewat yang jalan yang kosong. Jadi kita nggak cross jalan ya, sorry salah translate gua. He stop dancing. Dia berhenti berdansa. He's standing on food. To me. Dia madep ke gua. Smile. Lihat mukanya menyeramkan. Dia. Oke. Okay. Lari enggak nih? Aku mau pulang. Aman aja bro. Kasin. Kasin gak bisa gue gerakin. Oke, gak bisa gue gerakin. Kasin. Jadi tiba-tiba dia madep ke kita. Dia siapa sih smiling man itu? Oh, he had cross street. No, dia sekarang ada di depan. Kok dia begitu? Kan dia crouching dia, slightly shocked, just stood there looking at him. Ini serem anjir.
look giant. Step on tiptoe like a cartoon character. Jadi dia jalannya aneh gitu, kayak kayak karakter kartun. Only moving very very fast. Dia sangat cepat. Jalan berjalan sangat cepat. Oke. Okay. Belum bisa gua gerakin. Oh. Okay. The fuck you want, bro? What the fuck you want? Apa sih mau lu mau apa sih? Jangan itu. Kan what do you want aja. Ini ada penegasan ya. Oke. Okay. Udah kabur. Ini kita katanya cewek apa cowok sih? Oke, okay, aman aja, bro. Aman ya. Oke, okay, cuman digituin doang dia ini. Oke, okay, masih belum bisa gerak. Oke. Okay. Kok bisa gerak sih? Bangkit, bangkit, bangkit. Smiling man. Apalagi kemana cuy? Semakin dekat. Apartemen gue di mana bro? Oh, anjir, pengejaran Smiling Man bro. I run until I set road and back into the lead no traffic road. Aku Oh, akhirnya dia lolos ya. Intinya akhirnya dia lolos, teman-teman. I live in that city. Aku lihat di situ 6 bulan setelah malam itu. I never ran out of my control. Setelah kejadian itu, dia udah gak mau lagi begadang di malam hari dan berkeliaran gitu ya. There's something about the face that haunted me, the drum. Nah, dia kapok, akhirnya kapok orang itu gak mau begadang lagi. Lagi ngapain sih begadang? Smiling man. By the way, tadi ada ininya apa? Ada apa alternate ya, alternate. Nanti ya kita lihat ya. Smiling man. Straight hold by blue tito. Serem. Serem cuy. Game developed by Diego Victor. Nah, ini macam yang tadi ya. Elbolilo duro. Thank you very much for play. Oh, tuh jadi itu dah. Jadi yang kemarin gua mainin bukan main story-nya ya. Yang kemarin yang sebelum remake. Iya enggak sih? Jadi bukan main story-nya, teman-teman. Alternate story. Mainin deh. Mainin. Alternate story, bro. Ini. Jadi cerita alternatif. Suatu malam, I went to the market. Aku ke minimarket untuk beli sesuatu untuk dimakan. I did it a few times. Aku melakukan ini beberapa kali seminggu. Nutritious food, but also appreciate the next time. Tiba this time was biasanya biasa-biasa aja. Cuman hari ini berbeda seperti tadi ceritanya, cuy. Biasanya biasa aja, tapi ada yang berbeda malam ini. I come face to face with evil. Aku bertatap muka dengan iblis, the most sinister form, a tall man, bayang tinggi, smiling, tersenyum, radiating ya, terrifying energy. Oke. Kayak 2 AM, oh 2 AM lagi kejadiannya bro, kejadiannya 2 AM lagi. Apa 2 pagi, jam 2 pagi. Jadi ini ya, apa, dia mau ke minimarket ya untuk beli makan. Oh sekarang ada tab, masih ada run, berarti nanti kita bakal run. Oke, bisa. Go to market. Oke. Lah. Wait. Lah. Ini Smiling Man yang sebelumnya. Iya gak sih? Ini rumah kita ya. Agak beda sih. Ini lebih bagus sih. Ini grafiknya lebih bagus bro. Kita udah bisa lari di sini. Oh my god, jangan-jangan. Nih. Ya cuy, ini mirip cuy. Teman-teman. Kok gak salah di seberang ada deh orangnya. Coba ya. Kita ke market sini berarti. Kalau nggak salah di sini marketnya nih. Oke. Smiling man. Oh.
Ini a smiling man. Udah, ngapain aja. Mobil. Tapi ini udah grafiknya udah lebih bagus, teman-teman. Lari. Tapi bu, udah mana bu? Udah fokus supermarket ya. Fokus supermarket. Oke, kalau nggak salah sini nggak. Seingat gue kan kemarin sempat mainnya. Kalau nggak salah jump scare-nya tuh di supermarket, sama deket rumah. Kalau nggak salah tuh ada tuh. Kalau nggak salah ya, nggak tahu ini apakah diubah apa enggak. Nah, lagi kenapa sih kalau misalkan mau keluar malam hari gitu pastikan aman gitu. Ajak temen kek. Kalau enggak sebelum malam hari lu sediain sesuatu kek, makanan gitu. Oh, ini supermarketnya, minimarketnya Quick Mart. Oke, oh ini ada es krim. Ada es maksudnya, bukan es kan. Pick up something to buy. Oke. Entrek apa? Oh. Apa nih? Oh ini ya? Oh beda kayak sebelumnya. Gue mau beli yang murah-murah aja teman-teman ya. Mix bread, cereal, stick, potato, mix. Snack aja lah, karena kita mau ini. Snack aja ya. Saya mau bayar, Pak. Good evening, selamat malam. It was $27.50. Oke. Okay. Go back home. Oke. Okay. Seharusnya aman aja sih. Oke, okay, let's go. Nggak ada yang mencurigakan ya. Udah, teman-teman. Kayak gini udah mendingan kita pulang aja, nggak usah mikir aneh-aneh ya. Udah yang penting kita udah beli makanan dan pulang, udah gitu. Tapi gitu ya, teman-teman. Kalau misalkan kejadian kayak gini ya, kalian pastikan belanjanya di sore hari. Iya nggak sih? Jangan belanja di malam hari, gelap begini, sepi, tetangga-tetangga udah pada tidur. Gitu kan? Kok nggak salah di sini ada jump scare deh. Kok nggak salah di sini deh. Tuh di mana ya? Tanya. Rumah gue tadi yang mana bro? Aduh. Oh tadi ada di sini ya? Tadi ada di mana? Di Smiling Mento. Oke, aman aja bro. Aman aja cuy. Sebenernya rumah gue yang mana bro? Emang gue gak ada sih. Oh ini udah gak ada jump scare-nya cuy. Lagian kalau misalkan ada jump scare ya. Kalau misalkan di daerah sini ya. Rumah gue yang mana bro? Iya udah gak ada jump scare. Bangke. Jeez, my man. Anjir masih ada bro, ternyata bro di situ ya anjir. Ini maksud lu sok-sok udah tahu jump scare. Kena juga. The next night. Oh, kan ini orang kenapa sih setiap malam pergi mulu gitu. Oke udah, go to market. Go. Ini orang bener ya, ini orang udah gue bilangin. Kalau ke market tuh sore hari, kalau gak siang lah. Malam-malam begini, dan kenapa jalannya selalu sepi dan gak ada orang-orang ya? Smiling Man mulai bertindak cuy. Mulai bertindak bro. Ya kok gak sih ada dua ending cuy. Seinget gue ada good ending dan bad ending. Smiling Man berjas. Kayaknya aman aja bro. Wah sama juga bro. Tuh, ngomongnya sama juga. The fuck do you want bro? The fuck do you want? Aman aja. Nah dia kalau digituin dia pergi. Tapi dia kalau yang di sebelumnya dia bakal ngejar lagi. Oke, bro. Biar pergi juga cuy. Nah guys ya, ini sebagai ini teman-teman ya, reminder ya, pengingat ya. Jadi kalau malam hari itu ya usahakan sediain apapun tuh sore harinya, jangan malam hari. Oke, belum segerak gue.
Oke, masih cutscene. Oke. Ini ngapain nengok bawah ya gini? Ngapain nih karakter nengok bawah? Oke, udah bisa. Udah, langsung lah. Lah. Supermarket. Apa? Survive or die, what the hell, bro? Masih ngejar, bro. Anjir. Masih ngejar, anjir. Gak bisa gerak, loh. Kok gak salah ada dua ending, cuy? Di sini kita milih, nih. Kunci mobil, kok gak salah ada kunci mobil. Kunci mobil, mana? Oh, ini. Coba kita... Ya. Coba ini. Ini apa, nih? Kalau ini? Psycho. Psycho mau membunuh dia. Psychopath, bro. Oh, wow. Salah ending, kan, gua. Pintu kebuka. Bad ending. Aduh, masih sama The Smiling Man, teman-teman. Bad ending. Yah. Coba kita ambil kuncinya terus kalau enggak salah di sebelah itu tuh ada mobil ya. Coba ya. Ini bisa di ini enggak? Oke. Bad ending kita diburu oleh Smiling Man. Pria tersenyum. A few moments later. Oke, cuy, kita lihat ini cuy, nona. Smiling Man. Jadi kita keluar pakai kunci ya, pakai kunci mobil. Oh, masih sama. Maksudnya masih ngejar. Gue saja enggak usah banyak cincang-cincong lagi, Mas. Kita langsung kabur, kalau misalnya ada mobil. Ah, benar ada mobil, let's go. Oke. Tutup. Anjir. Padahal dia nggak salah apa-apa loh nih, kasir body. Pak kasirnya loh. Go. Oh, mobil. Ih, bangke! Lah. Anjir. Gue. Kaget gue. Dia nyakar, bro. Kaget tiba-tiba ada di samping. Mama. Oke, dia kena naik mobil, by the way. Namun terjadi. Apa kagut? Good. Andi. Jadi kayaknya kita kabur dari perumahan itu dan mencari rumah baru. Gara-gara mau beli makanan. Oke, teman-teman. Jadi kayaknya ini ya untuk endingnya. Atau kalau misalkan ada ending lain, teman-teman ya, mungkin kalian bisa cek di kolom komentar, tulis di kolom komentar kalau cek. Jadi ada good dan bad endingnya, teman-teman. Jadi bad ending kita di sama di Smiling Man, dan good ending kita berhasil kabur dari Smiling Man-nya. Oke, teman-teman, jadi begitu aja untuk The Smiling Man Remake, teman-teman. Ada yang baru cerita utama, main story, dan ini adalah alternate story ya, yang di game dari game sebelumnya. Oke, jadi mungkin sampai di sini aja. Smiling Man akan tetap mengintai rumah kalian jika kalian berada di malam hari. Tepatnya jam 2 pagi, teman-teman ya. Jadi, pada pilek. Jadi, untuk kalian yang ingin beli makan di jam 2 pagi, hati-hati. Jadi, mungkin sampai di sini aja. Terima kasih nonton, masuk like, masuk share, masuk subscribe. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye-bye. Smiling Man.